setelah itu kan keluar air mata terus. Setelah betul, nah baru enak. Enggak sakit itu. Iya, enggak sakit. Tapi polio bukan main. Wah, enggak bisa nahan kalau orang ini mah. Saya juga nyoba baru sekali tapi oh rasa. Akhirnya saya masukin tuh bunganya, saya potong-potong masukin ke obat mata. Terus kasih air aja. Itu juga perih. Ini padahal tadinya ada orang yang tadi tuh di kocok saya tuh. Ngapain Pak? Ini pada bunga ini ya tuh. Itu kan untuk mata. Saya pikir nggak perih. Akhirnya udah lama tuh. Saya nyoba. Begitu saya sakit mata nih. Wih, perihnya bukan main. Obat-obat itu, obat mata katanya untuk mata. Bunganya di pinggir ini, di kocok-kocok, warnanya putih. Nah, bolas, cangkung ya. Oh, bakuan, jadi bunganya agak putih ya, kecil sekitar 3-2 cm, 3 cm lah bunganya. Iya. Tengahnya agak kuning-kuning. Yang punya mau bebakuan, gitu dikit ya. Wah, perinya bukan main ya. Iritasi biasanya. Ya sih, gak iritasi. Memotoran kan? Motoran ini kan mobil. Kalau di dalam kayak gini nih, di dalam kayak gini enggak keluar air mata saya. Enggak keluar air mata. Begitu motor mobil pastinya enggak sinar lampu kan. Apalagi malamnya, Mas. Udah mah siang enggak usah mau keluar apalagi kalau ini apa seratnya matahari, Mas. Oh, enggak kuat saya. Udah beredaran air mata, kena sinar matahari, gak kuat. Masih gila saya ini. Luka aku daun sampo, betul macam kataraknya kayaknya enggak. Tuh, daun sampo saya, Mas. Jadi airnya diperes. Rebusan air singkong. Direbus. Bisa kali nanti dilalap. Makan. Diperesnya apa? Kalau dilalap kan udah langsung masuk. Beda lagi boleh. Saya juga senang dengan cantum. Salam deh cowoknya. Sambil atas pedasnya. Mantap. Oh, iya. Ini kan. Tidak. Jadi sih kurang tidur sih. Oh, nah, gitu aja. Kalau iya, tapak iya tangan. Biasanya urat saraf ada keganggu kok sih. Ini ada sarafnya, Mas. Saraf mata aja. Saya bisa pejat-pejat di bawah alis. Saya bisa pejat di saya kok urut di sendiri. Kalau di rumah kayak begini, ya keluar. Tapi kalau udah naik motor, keluar. Waduh, brebel. Jadi kita begitu ya. Jadi itu kos-kosan ya di sana. Jadi ya. SMP itu ya banyak yang SMP itu harus ini kok tenggorokannya cuma ini apa cuman kalau itu sih bunyi dan bukan ngorok kayak masumbat gitu lah gitu. Karang-karang ini yang tadi nggak pernah bukan ngorok kan ngorok oh gitu ya jadi sering jadi ini gitu ya kita nggak halangan kita garing kan mas apa ya oh dari bahak nggak bisa bisa kita
Kemudian aku jadi heran. Iya, memang. Tapi saya sering biasanya gitu, jadi pengalaman gitu. Iya, biasa keluar ya teh. Dari mobil yang itu apa? Iya, bisa gitu. Dari hujan atau malah tambah hujan kira bisa ya bisa dimana kemarin Januari makanya ya saya prediksi nih bos tapi di mana mana ada Masih Jakarta kalau hujan biasa mungkin udah pada banjir di daerah itu kerawang kita bisa banjirnya banjir nggak bisa ngantar kasar banjir jalan tuh bendungan itunya dikeluarin airnya kalau nggak dikeluarin ya bisa jebol pastinya pokoknya ke kota ke kotanya kali sungai kecilnya nggak nampung lah tuh ke jalan 40 cm mau ada di jalan padahal di jalannya setiap tahun ditambah di aspal terus. Ayah saya bu, tak ayah nak saya. Ya, kita ini alat ini. Masak apa? Lagi. Thank you.
sampai resinya tuh rehat. Montai keluar ya. Montai pasti keluar baik. Masih terik pertama wah nggak sedai keluar nggak keluar terik waduh ini Thank you.
Thank you.